makin curiga nih sama gempa ini. Jangan-jangan gempa ini gempa buatan. Sekarang kita temuin Sekenang aja yuk. Kalau gempa suaminya datang lagi gimana, Put? Tsunami. Acil jangan ngomong kayak gitu dong. Maaf. Acil sih pakai ngomong kayak gitu. Topi Mbak nggak yang warna merah yang ada bacaan Trendy Gathering? Yang Mbak taruh di jemuran. Tuh Mbak, yang ngangkatin jemuran sih Mas Bagong. Tapi Mas Bagong nggak ngeliat ada topi. Tuh, masa sih? Bener Mbak. Cowok nih kalau nggak ada. Mbak Yul mau pergi malam ini. Topi itu penting banget nih Mas. Cari yang ketemu ya. Iya Mbak. Topi gak ada tadi kok. Berhasil. Son. Ya, bos. Kalau Inyong inget tadi, Son. Si Acil sama si Putri jatuh. Iya. Iya, bos. Mereka pada ketakutan, bos. Sampai-sampai manggil si Kentang, bos. Somsan, Samson. Rencana kita nangkep si Acil, Marucil, yang matanya bercicil kayak kancil bakal terwujud. Iya. Pasti dong, bos. Malah kalau si Acil udah ketangkep, bos. Iya. Sama Samson. Samson mau siksa sampai Samson puas sebelum dibakar raja, bos. Oke, Son. Ini setuju, Son. Toson. Berhasil. Topi Mbak Len. Topi yang mana sih Mbak? Kalena nggak pernah tahu. Topi yang warna merah yang ada tulisan Trending Gathering. Emangnya nggak ada gantinya ya Mbak? Nggak ada Len. Kalau nggak ada topi itu Mbak nggak bisa ikut training malam ini. Paling juga nyelip. Ntar aja ya Mbak ya, kita cari sama-sama. Eh? Bantuin Mbak cari ya Len. Pantesan Put, tadi Kentang juga ngerasain gempa juga. Si Acil kemana Put? Dia itu Tang lagi ke rumahnya buat ngecek orang rumahnya apakah juga merasakan gempa. Tapi apa benar ya yang dibilang sama si Acil kalau yang buat gempa itu adalah pom-pom sama Samson? Wah, kalau masalah itu Kentang belum bisa menyimpulkan Put. Tapi ngomong-ngomong Putri tambah cantik. Aduh! Dia kan sudah bilang hal itu tuh tidak terjadi sama keluarga kamu, begitu bunyinya. Oh, begitu, Cok. Pirda begini-begini. Adalah kalian berdua. Awas ya, nanti Putri laporin sama si Kentang. Laporin kalau berani. Ya udah, Putri akan laporin sama si Kentang. Silakan kalau kamu pengin selamat. Siapa takut? Balka, Bill!
kamu udah gak peduli lagi sama Mbak? Bukan begitu, Mbak. Dedet kan gak tahu yang mana topinya, bagaimana bentuknya. Tapi jangan gak peduli gitu dong, Dit. Ntar malam tuh Mbak ada acara penting yang berhubungan sama topi itu. Jangan bangkut-bangkut aja. Kalau kamu ngerti, kamu bantuin yang lain nyari topinya. Jangan main catur sendirian. Iya, Mbak. Kentang, bos. Hajar sama lompatan gempa, bos. Oke, son. Bel, kubal, kabel. Bel, kubal, kabel. Yes! Bos, si kentang gue ya, bos. Wah, dia jatuh. Wah, dibangun, bos. Hajar lagi, bos. Oke, son. Bil, gobel, gabil, bil, gobel, gabil. Yos! Pompom makan apa ya sehingga badannya tuh bisa menggetarkan bumi? Begitu bunyinya. Kalau logikanya sih, berat badan pompom yang besar itu nggak mungkin bisa mengguncangkan bumi. Ya terus gimana caranya dong, Tang, agar kita bisa melawan si tuyul buluk itu? Ah, Tang punya ide. Nih ya. Apa tuh? Sapu terbang sama Paman Simbolokoto. Ah. Kita serang mereka dari udara. Pinter. Kalau kita di atas, berarti kita kan tidak kena gempa. Terus kalau di atas kita bisa ngintip orang mana? Nah, begitulah bunyinya. Ya udah, cepat kita ke sana. Kita bangun, kita bangun. Gimana, Mbak? Topinya udah ketemu? Udahlah, Len. Berarti memang Mbak tuh udah ditakdirin gak ikutan training gathering kali, Len. Kok Mbak gitu sih? Abis dicari kemana-mana, topinya gak ketemu-ketemu juga. Ya tapi masa sih, Mbak, cuma gara-gara topi doang Mbak sampai gak bisa ikut training gathering itu? Masalahnya, Len, tema dari training gathering itu adalah perkembangan topi dari masa ke masa. Jadi, Mbak harus bawa topinya. Lagian topi itu juga sebagai ID card, Len. Mbak, gimana kalau kita beli topi itu lagi di sana? Kacamata yang renang. Kalau ini namanya detektor topi.
Didit kan lagi bantuin Mbak Yul nyari topi. Aku dapat. Mas Bagong, Mbak Yulnya kemana? Paling di kamarnya, Mbak. Itu topinya ketemu di mana, Mbak? Di gantungan kamar mandi. Tapi pas lagi ditemuin, udah basah. Gimana cara ngeringinya ya? Mendingan ditaruh di atas kompor aja, Mbak. Ide bagus itu, Mbak. Keren tuh, Mbak. Keren aja Mbak Yulnya. Kang, mana si tuyul buluknya? Nggak tahu nih, Cil. Cil, itu dia, Cil. Itu dia, pegang aku. Ya. Oh iya, itu dia tentang masakan Nino. Iya, Ber, pegang aku, Ber. Ya. Sebentar lagi topi ini akan kering, Cil. Mbak, Mbak Yul bakalan pergi ke acaranya itu, Mas Bagong. Ini, Mas Bagong! Hah? Aduh, buruan. Nanti Mbak Yul mau kemari. Ya sebentar, Mbak. Orang topinya juga belum kering. Bagaimana sih, Mbak? Mas Bagong! Kenapa, Mbak? Udah nanti kamu topinya. Loh, ah! Mas Bagong kan ora sengaja, Mbak. Leh, Dit. Mas Bagong. Mati aku. Bagong sih. Ah, pada ngumpet bareng dia, Son. Kok tidak ada, Son? Bos. Hah? Mana berani mereka, Bos, ngadepin kita, Bos? Hei, kodok bulan! Hei, kodok bulan! Hei, rasain! Kill, tembak kill! Ya, kita main! Sian lu, Tangsin! Hajar bagi tempat bos. Oke, Son. Bil, kubal, ambil. Yos. Bos, kok gak goyang dia, bos? Blimen, Son. Kasi ngarani gagal panik, Son. Iya, bos. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.